2 jam setengah anak ini telatnya. Ada satu kebiasaan buruk nih tentang personil-personil yang main di pengamen DJ. Itu selalu kayaknya enggan kali kalau suruh datang cepat. Selalu jamnya jam karet. Nah, jadi kebiasaan orang itu sok-sokan ini di grup, sok ngomong mereka. Jam berapa stay? Padahal gak ada yang betulnya ini nanti. Jadi aku bilang, karena kita selalu bikin kebiasaan unik tuh ya. Kalau misalnya seseorang yang ada di personil itu bikin sesuatu yang lebih, itu kita tambah 25.000. Nah, mereka langsung antusias nih. Ayo, aku duluan. Nah, tapi mereka gak tahu kalau yang bakal aku kasih itu uang pribadiku. Uangnya tuh uang ini. Uang 1.000. Nah, jadi kita lihat siapa di antara mereka yang paling on time, yang datang duluan daripada yang lain, kita kasih duit ini dan kita lihat respon mereka nerima duit ini dari aku. Jam 5 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Jadi tadi kan aku bikin di grup bahwasanya siapa yang paling cepat dapat 25. Aku enggak bohong, kalian kira aku bohong. Jadi memang udah kupersiapkan sama kalian siapa paling cepat. Jadi kan survei membuktikan bahwasanya yang paling cepat tadi siapa? Mariki. Hah? Aku berharap kau tadi yang menang. Karena nengok semangat kau tadi. Selalu. Jam 6 katanya. Hadiah udah kusiapkan sama kalian. Uang tower. 25.000, oke? Kuserahkan kepada yang Ini bukan 25.000. Ini 1.000-nya 25. Kuserah. Yang penting kan aku yang penting kan betul. Kasih hadiah 25.000. Dia pula yang nguasai. Siapa yang lebih tua? Dan yang telat bayar. Potong limpul. Yes. Oke, semoga dengan ini nanti kawan-kawanku udah enggak lagi telat-telat ya.